Apakah akan kau angkat manusia menjadi khalifahmu, padahal manusia itu suka adalah makhluk yang suka merusak dan menumpahkan darah. Kebimbangan itu direkam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab. Inna amanna al-amanata 'ala as-samawati wal ardh wal jibali wa ma baina ayyahmilna wastaqbalna minha wa hamala al-insan innahu kana dhuluman jahula. Yang artinya, sebenarnya kami telah menawarkan amanat itu kepada seluruh langit dan bumi dan kepada gunung-gunung, tetapi semuanya menolak karena khawatir tidak sanggup memikulnya. Kecuali manusialah yang bersedia menerimanya. Sungguh, kata mereka, manusia itu zalim dan gunung. Maka agar manusia mampu mengemban tugas itu, Allah Ta'ala menyediakan bimbingan dan tuntunan sebagaimana diungkap oleh firman-Nya melalui surat At-Tahar. Wa imma ya'tiyannakum minni huda wa man ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Artinya, maka bila datang kepadamu petunjuk dariku, barang siapa mau mengikuti petunjuk itu, dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Sidang Jumat yang berbahagia. Mengapakah terasa berat untuk memikul amanah sampai masalah seolah-olah tidak akan terpakai, tidak akan terpikul oleh manusia, tidak mau mengikuti petunjuk dan aturan Allah? Jawabannya bisa kita saksikan sendiri di depan mata kita. Betapa kehidupan ini penuh dengan pancaroba, sehingga untuk mengelolanya tidak saja dibutuhkan kekuatan akal dan pikiran, kekuatan tenaga dan lain-lainnya, melainkan juga kekuatan iman dan takwa.